Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di rumah bermanfaat dan mudah-mudahan ada sisanya juga teman-teman ya. Yuk kita pulang. Apa? Wire G7 ha? Apa wire sen G7 ha? Wire sen G7 ni siapa? Ha? Simba aku sudah kenyang ya. Tadi aku sudah minta izin kalau mau keluar ke 7. Nah ini aku sudah siap-siap mau berangkat ke kantor pos dulu untuk ngambil uang lanjut ke 7. Tadi aku sudah pamit ke Simbah ya, jangan lupa bawa air. Ini aku pakai jaket, pakai topi karena cuacanya betul-betul panas, 35 derajat celcius. Ini di dalam rumah ya, di luar rumah saya nggak tahu, mungkin lebih dari itu. Yuk kita berangkat teman-teman. Saya tak balik ya, gini ini jeluk mangan. Kayak ini gila panas sih. Kosong. Kayak orang gawe masker pisan. Rai rasanya kobong, guys. Ini sudah nyampe kantor pos. Gajinya dicek dulu udah masuk apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah masuk. Ini mau tak ambil secukupnya saja. Ini aku cukup ngambil secukupnya ya teman-teman ya, buat kirim uang saja. Nah, sudah. Aku sudah ngambil. Dan sekarang ngeprint lagi. Lihat sisanya. Oke, yuk kita berangkat teman-teman. Sebetulnya gaji saya itu kemarin dan alhamdulillah langsung masuk karena hari Senin ya teman-teman. Seperti biasanya melewati jalan ini ya. Ini jalan yang paling sejuk, tapi ya terjal naik turun gunung. Sudah ada di 7, aku lagi nongkrong sejenak sambil menata nafas karena nafasku ngos-ngosan. Ini mau mengatur nafas terlebih dahulu biar tidak deredek, soalnya kalau ngos-ngosan bicaranya itu deredek, sumpah capek panas ya. Tak lihat dulu ya, ini aku sudah tersambung di wifi-nya 7, semua HP-ku bisa kesambung, padahal HP-nya HP jadul semua ya, bukan HP yang bagus. Nah aku mau lihat aplikasi indeks dulu, kurs hari ini berapa, langsung tuh connect, langsung login.
kirim uang. Terus berapa ya hari ini kita lihat 1000 NT-nya. Wow, 495 teman-teman. Alhamdulillah. Tuh. Krusnya lumayan. 1000 NT-nya 495. Alhamdulillah. Sebentar. Ini tadi aku ngambil uang 15.000 NT, teman-teman. Nah, kita hitung bareng-bareng yang akan aku kirimkan ke kampung halaman. Tapi yang aku butuhkan cuma 6.500.000 rupiah ya, teman-teman ya. Aku ngambilnya tadi 15.000 NT. Oke, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini yang akan aku kirim 6.500.000. Kirim 7-11. Oke, kita tinggal masuk teman-teman. Kita masuk ya. Aku sekarang mau beli jahitan ya teman-teman. Teman-teman, aku sudah selesai kirim. Sik dicopot sik topi nih. Engko dipakene lek wis budal. Proses kirim ya. Ini tadi aku kirimnya ke keluarga yaitu 13.300 NT ya. 6.500.000 rupiah, teman-teman. Nah, ini aku barusan belanja, teman-teman. Ini tadi habis 271 NT. Yuk kita lihat apa saja belanjaanku. Aku belanja minuman ini. Nah, ini saya enggak tahu harganya, yang penting list dituku. Nah ya, ada salad. Nah, ini salad ya. Terus aku juga beli telur teh telur jahitan. Aku beli 10 butir. Nah, ini nanti kalau dingin ditaruh di lemari es, bisa untuk menu sarapan pagi teman-teman, enggak usah direbus nih. Segini tadi habis 271 NT. Oke, saya masukkan kembali. Nah. Oke, teman-teman, belanjaanku itu tadi ya. Nanti kalau sudah sampai di rumah, saya mau menghubungi keluarga biar dicek kalau masuk enggaknya. Biasanya kalau di indek itu enggak pernah ada masalah, teman-teman, selalu lancar. Saya itu selalu kirim lewat indek, apapun itu, kirim uang, kirim barang, selalu pakai aplikasi indek ya, karena memang enggak pernah punya masalah saya, teman-teman, selalu aman-aman saja. Nah, ini tak jadiin satu di sini biar enak. Jadi hari ini habis uang berapa ya aku, teman-teman? Saya tak cek sisa uangku tadi, kan aku ngambil 15.000 NT ya. Kirim uang sama beli itu tadi. Nah, ini tinggal 1000, 11, 12, 13. Ini Fabio-nya bisa ditukar, misalkan dapat undian, mudah-mudahan dapat 1M. Amin ya rabbal alamin. 4 5 ini 100 200 300 400, tinggal 1400 teman-teman uangnya. Sik tak beresi dhisik ya. Nah, tinggal 14.000. Jadi tinggal 1400. Jadi aku tadi habis 13. Aku kan ambil 15, ini tinggal sisa uang 1400. Jadi aku habis 13.600 ya. 13.600 ini sisanya untuk kebutuhan saya di sini ya, teman-teman ya, setiap harinya, setiap bulannya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kirimanku berkah barokah, awet ya, bisa ada sisa, bisa bermanfaat untuk anak-anak, dan anak-anakku tidak begitu apa ya, meminta suatu hal yang di luar kehendaknya. Anakku yang cowok biasanya kalau minta-minta itu minta ampun, gak bisa disemayani teman-teman. Misalkan minta sesuatu gak dibeliin itu rewel, gak mau sekolah lah, gak mau ngasih lah, kayak gitu.
ngomongi anakku. Kangelan, yuk pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di rumah bermanfaat dan mudah-mudahan ada sisanya juga teman-teman ya. Yuk kita pulang. Panas ngendang-ngendang loh pemirsa. Aku sudah punya stok telur yang sudah direbus. Jadi setiap pagi nggak perlu ngerebus telur. Tinggal ngambil di lemari es ya. Tuh panasnya koyok ngono. Panasnya luar biasa ngegit. Wah, angin, tapi anginnya itu membawa panas ya. Kerai rasanya kobong. Ke wajah saya itu rasanya kobong tuh. Ini sampai di rumah nanti tanganku langsung gosong, guys. Langsung gosong saking panasnya ya. Wajahku itu kelihatan ceria kalau habis gajian terus habis kirim uang ke keluarga. Gak tahu kenapa bahagia banget kayak gitu loh. Seneng gitu teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai di tempat ini. Dingin-dingin empuk kalau di sini. Alhamdulillah hampir sampai. Masya Allah panas, capek, haus. Ngiyup di sini dulu, berhenti sejenak ya teman-teman. Ngatur nafas dulu. Tuh pemandangannya, berdebar-debar jantungku teman-teman. Pemandangannya seperti itu ya. Aku dari sana tadi itu, Masya Allah, panas, deg-degan ya kira aku. Masih kurang separuh ya teman-teman ya. Ini masih separuh perjalanan lagi sampai di rumahnya Simbah. Ya Allah, tuh lihat teman-teman di atas ada pemandangan bunga buah naga ya. Tapi ada yang sudah apa muncul buahnya itu. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Wow, ini bunganya bisa disayur loh. Tapi ini bukan buah naga liar ya. Ada pemiliknya teman-teman. Gak boleh diambil. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Capek. Berhenti sejenak kok ya. Kesel aku. Sumpah, menggeh-menggeh karena panas, guys.
panasnya cetar. Ngeget panasnya bapak itu. Sudah hampir sampai. Ini melewati gang kecil di rumah warga ya. Ini gang kecil, jalan terabasan paling kecil menuju rumah Simba. Waktu aku jalan-jalan, aku pernah ngajak Simba ke sini. Mungkin kalian masih ingat, saya ajak Simba untuk melihat wihara itu. Aduh ya Allah, itu tempat sembahyangan yang konon katanya ini dewa jodoh gitu loh ya, yang ada di sini. Siapa yang mau berdoa di sini, misalkan kepingin didekatkan jodohnya, kepingin mempunyai jodoh, kepingin secepatnya mendapatkan jodoh, ini wihara rekomend banget. Kalau kita sering berdoa ke sini, kita akan secepatnya mendapatkan apa yang kita inginkan, jodoh maksudnya, kayak gitu. Nih, nah ini sudah masuk gang ke sini, lempoh. Hampir sampai ya teman-teman. Itu rumahnya Simba sudah kelihatan dari sini. Rai ini mesti kosong nih. Biasanya bapak itu datang ngedadak. Mudah-mudahan ini nggak datang. Alhamdulillah sudah sampai. Nah teman-teman, aku sudah sampai ya. Kita buka pintu dulu. Nggak tidur. Kita intip Simba ya. Simba aku tidak tidur teman-teman. Oke teman-teman, videonya perjalanan aku untuk kirim uang ke Seven sudah selesai. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.